Sebagian besar orang meyakini jika jodoh, rezeki, dan kematian adalah sebuah rahasia Tuhan. Dan khusus tentang jodoh, tak seorang pun tahu siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya kelak. Terkadang datangnya jodoh tak terduga sama sekali. Di mana dan kapan ia akan bertemu? Hal inilah yang dirasakan oleh beberapa pasangan berikut. Mereka bertemu dengan jodohnya karena aplikasi dan pekerjaan ojek online. Seperti apa kisah cinta mereka? Pemirsa, inilah jodoh yang bertemu di ojek online versi On The Spot. Oh, come on, girl. Who cares if a trash got a pocket full of cash? Forever could never be long enough for me. Kisah jodoh pertama adalah kisah cinta pasangan Novi Ayundasari dan Puja Mulia. Keduanya mengikat janji suci pernikahan di Medan, Sumatera Utara pada awal Juli 2017 kemarin. Kisah cinta keduanya sempat viral di media sosial saat mereka menjadi pasangan hidup karena bertemu ketika sama-sama menjadi driver ojek online. Wanita berusia 24 tahun ini mengatakan pertama kali bertemu dengan Puja suaminya pada akhir Februari 2017 lalu. Saat itu ia bergabung dalam grup WhatsApp komunitas ojek online Kota Medan dan ikut serta dalam berbagai kegiatannya. Di awal perkenalannya, sang gadis mengaku tak ada perasaan apa-apa terhadap Puja. Namun sebaliknya, ternyata pria ini sangat tertarik pada Novi. Puja kemudian melakukan modus dengan pura-pura salah mengirim pesan kepada Novi. Mulai dari situ, keduanya aktif menjalin komunikasi hingga akhirnya diajak bertemu dengan orang tua Novi. Dan hanya berselang beberapa bulan, pasangan ini kemudian memutuskan menikah. Setelah acara resepsi pernikahan beres, ternyata ada kejutan dari teman-teman komunitas ojek online-nya. Mereka yang berjumlah lebih dari 100 orang datang dan mengarak pasangan ini keliling kampung menggunakan mobil. Video dokumentasi aksi unik ini diunggah ke dunia maya dan akhirnya menjadi viral. Berikutnya adalah seorang pemilik akun Facebook bernama Wulan Sari-Sari. Dalam postingannya di media sosial, sang wanita mengaku mempunyai pasangan setelah ia menggunakan jasa ojek online dan berkenalan dengan drivernya. Sejak berkenalan itulah, sang wanita sering chat dan telepon-teleponan hingga akhirnya Wulan Sari-Sari dan si pemuda bernama Gifal Reandra Mahardika semakin dekat dan memutuskan menjalin kasih. Kita doakan mereka tetap langgeng ya, pemirsa. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I... Berikutnya adalah cerita dari gambar postingan sebuah akun Instagram Reza Renaldi. Berdasarkan isi dari postingan yang tersebar di dunia maya ini, pasangan ini bertemu setelah si penumpang wanita menggunakan jasa ojek online. Si pria yang menjadi driver ojek online kemudian melakukan modus dengan alasan ingin membantu mencari kos-kosan. Ia memberanikan diri meminta nomor si wanita dan janjian kapan akan mencari kosan itu. Mereka terus menjalin komunikasi sampai akhirnya mereka memutuskan untuk jadian dan pacaran. Selanjutnya adalah kisah yang dibagikan oleh akun Instagram @dramaojol.id. Kali ini kisah pasangan ini bisa dibilang agak berbeda. Awal perkenalan sang pria yang merupakan driver ojek online ini bermula ketika ia saling membalas komentar dengan sang wanita di sebuah akun Instagram. Lama-kelamaan kedua orang ini merasa semakin nyambung dan akrab hingga mereka memutuskan untuk janjian bertemu agar bisa lebih mengenal satu sama lain. Dan karena merasa cocok, akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi pasangan kekasih. Ternyata sosok kekasih ini bisa dikenal dari mana saja ya pemirsa. Cerita terakhir ini juga sempat viral di dunia maya. Dalam sebuah postingan di Instagram, ada yang bercerita tentang pasangan yang berkenalan karena memesan ojek online.
Siapa sangka setelah menggunakan jasa ojek online, sang penumpang dan drivernya saling berkenalan dan sering mengobrol. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Jadi, tak hanya ketemu driver, sang penumpang juga mengatakan bahwa ia ketemu juga calon imamnya. Wah, romantis sekali ya pemirsa. Dan pemirsa, itulah beberapa pasangan yang bertemu karena ojek online.